Hai guys, korang klik video ini maksudnya korang ingin dapatkan 1000 subscriber. Drop it. Assalamualaikum. Nama saya Jam. Di video kali ini saya nak kongsikan tips-tips pribadi yang saya lakukan untuk dapatkan 1000 subscriber. Tonton video ini sampai habis kerana ianya boleh membantu anda untuk dapatkan 1,000 subscriber dan dalam masa yang sama mengembangkan YouTube channel anda sehingga berjaya. Sebelum itu, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang support dan subscribe channel ini sehingga mencapai lebih daripada 1,000 sekarang ni. Terima kasih kepada korang dan kepada korang yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang, tekan button loceng untuk mendapat notification video-video seterusnya. Langsung terus kepada tips bagaimana saya mendapat 1,000 subscriber. Tips-tips ini adalah pribadi yang saya lakukan dan ianya basic sahaja. Ia ternyata berhasil dan berkesan untuk saya dapatkan 1,000 subscriber yang awal. Mungkin banyak lagi tips-tips yang lebih berkesan untuk anda, tetapi ianya lebih bergantung kepada kemampuan anda untuk melakukannya. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan 5 tips untuk mendapatkan 1,000 subscriber dengan mudah dan cepat. Pertama, konten atau kandungan video di channel korang hendaklah menarik dan disukai. Konten yang menarik akan membuat video anda suka ditonton dan seterusnya penonton akan subscribe channel anda. Jadi, pilihlah konten yang menarik mengikut kreativiti korang untuk penghasilan video-video yang menarik untuk tarikkan penonton menonton video di channel anda. Tidak salah untuk korang tiru ataupun ikut apa yang dibuat oleh YouTuber-YouTuber lain, tetapi buat kelainan atau kreativiti korang yang lebih menarik untuk menarik perhatian penonton-penonton di luar sana. Kedua, konsisten. Korang mesti konsisten dalam mengupload video korang di dalam channel YouTube, di mana channel yang aktif dengan video-video yang baru akan menarik perhatian penonton untuk mengikuti dan seterusnya subscribe korang punya channel. Korang kena upload video dengan sekerap mungkin, contoh dia seminggu sekali, dua minggu sekali atau lebih. Inilah yang dilakukan oleh YouTuber-YouTuber yang berjaya sekarang ni. Yang ketiga, share. Kongsikan video dan channel anda melalui media sosial yang korang ada. Contohnya melalui Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Langkah yang paling mudah, korang kongsikanlah video dan channel anda kepada rakan-rakan anda yang terdekat. Ajak diorang untuk support channel korang. Dengan cara ini, 100 sehingga 200 orang subscriber anda dapat dengan mudah. Try buat sekarang. Okay? Yang keempat, komen. Komen pada video rakan-rakan korang atau YouTuber-YouTuber yang baru seperti korang. Like dan komen pada video mereka dan nyatakan pada mereka untuk support balik pada video atau channel korang. Sebelum itu, subscribe dulu pada channel mereka. Okay, try komen pada video ini sekarang. InsyaAllah, saya akan support channel korang balik. Tips yang kelima adalah fokus. Fokus utama anda adalah penghasilan video dan jangan fikir dulu pasal duit. Fokus dalam pengembangan subscriber korang dengan penghasilan video-video yang berkualiti dan menarik. Untuk channel korang menghasilkan duit, keperluan amat besar iaitu 1,000 subscriber dan 4,000 jam masa tontonan. So, jika anda fokus dalam penghasilan video dan mengupload video, secara tidak langsung subscriber anda akan menaik
dan seterusnya, masa tontonan anda juga turut menaik. Percayalah, jika anda lakukan ini, tidak mustahil suatu hari nanti channel korang akan menghasilkan income. Okey, itulah tips pribadi yang saya lakukan dan boleh dikongsikan kepada anda semua, dan diharap ianya dapat membantu sedikit sebanyak untuk membangunkan atau meningkatkan subscriber channel korang. Okey, semoga kita sama-sama berjaya dalam menaikkan channel masing-masing dan seterusnya berjaya sebagai YouTuber. Sekiranya ada kekurangan pada saya mohon maaf. Okey, itu saja untuk kali ini. Jika anda suka video ini, like, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Jam. Bye. Assalamualaikum.